Penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk AKMIL pun menjadi isu. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Itu orang-orang yang, itu yang harus kita waspadai. Ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa itu, model-model begitu itu. Jalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda ABC ya, itu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana yang apa yang beredar, ya, apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memaafkan anggota DPR RI Effendi Simbolon, namun tidak dengan Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itu diungkapkan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon di konferensi pers pada Rabu 14 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, Effendi Simbolon mengaku sudah lebih dulu meminta maaf secara pribadi kepada Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman atas pernyataannya yang menyinggung institusi tersebut. Kata Effendi Simbolon, ia sudah mengirim pesan teks ke Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman. Andika Perkasa pun sudah membalas pesan Effendi Simbolon dan keduanya bertemu pada Selasa 13 September 2022. Dalam pertemuan itu, kata Effendi, ia meminta maaf secara pribadi kepada Andika Perkasa dan institusi TNI atas pernyataannya. Kata Effendi Simbolon, Andika Perkasa sudah memaafkan pernyataan tersebut dan menganggap masalah itu sudah selesai. Namun, rencana pertemuan dengan Dudung Abdurrahman masih belum pasti. Sebab, kata Effendi, pesannya hingga kini belum dibalas oleh Dudung Abdurrahman. Effendi pun berharap Dudung berkenan bertemu dengannya. Hal itu, kata Effendi, agar ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap menyinggung hati TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon viral saat rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Effendi menyinggung soal hubungan Andika Perkasa dan Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman yang dirasa tidak akur. Dalam pertanyaannya, ada kalimat yang dilontarkan Effendi menyebut TNI AD seperti gerombolan. Betul, dua hari lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu. Dan direspon oleh Panglima, kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau, saya ingin poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang difasilitasi oleh Pak Ketua saya dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Sangat clear gitu. Ya, nanti silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon. Saya udah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya
akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan pertanggungjawabkan itu. Ya, tapi sekali lagi misi saya datang untuk meminta maaf. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Panglima, memang ke Pak Kasat belum langsung karena belum ada waktu beliau. Dan ini saya terima kasih pada Pak Ketua ya, memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pemilik kebenaran, saya hanyalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu tentang adanya disharmoni yang mengganggu ya, TNI. Jadi sekali lagi,